Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2024. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029.